diturunkan di sana. Wow. Lagi lagi bola melambung tinggi di sana. Lolos bersama angka harapan sudah bertumbuh 4. 5 level. 5. Baik, kali ini nomor punggung 5 juga pemain baru. Iya, di menit yang pertama. Sanggupkah kiranya Kristal untuk menyamai skor di menit yang kedua. Ayo semangat. Baik, tepuk tangan kembali lagi untuk penonton. Yo, baik saudara-saudara. Pertarungan sengit. Dan kali ini untuk Libas menguasai bola. Persiapan dan kami panggil. Ya, nomor punggung Satenar. Yo, tetap dipercayakan kepada sang kapten. Iya, sang putra Libas. Yo, pemain yang sangat cerdas. Yang sangat lincah dari Libas. Sanggup agri akhirnya Kristal untuk menghalau bola-bola keras. Yo, ayo, lolos. Lagi-lagi melenceng bola di sana. Dengan tendang si nomor punggung 1 lolos bersama angka harapan 2 nomor. Baik, tetap dipercayakan kepada saudara Fendi. Pemain juga yang sangat lincah dari kedua belasang Libas. Go! Lepas Fendi. Ayo! Oh! Lemah. Iya. Hey! Nongkrong. Dan tetap bersama Libas kali ini nomor punggung 3. 3 nomor. Tetap dipercayakan kepada saudara Sangka Cong. Pemain muda. Sangka Cong. Go! Pau! Lagi-lagi. Tarik ke belakang bola-bola panjang di sana dari Kristal kali ini. Tembak. Namun sayang sangat cerdik kepada pemain dari Libas. Kristal. Yo! Masih membagi bola. Ya, untuk rumah panjang di sana. Sampai bagi bola dari Kristal. Bagi di rumah. Yo! Salah pemberdian. Sangat cerdik kepada Libas kembali meraih angka di menit yang kedua ini. Sangat cerdik tambahnya pemain dari Libas. Dan untuk Libas. Empat nomor untuk Libas. Go! Kali ini dipercayakan kepada saudara Doni, pemain yang baru diturunkan di sana. Lagi-lagi bola melambung tinggi di sana. Lolos bersama angka harapan sudah bertumbuh 4. 5 level. 5. Baik, kali ini nomor punggung 5 juga pemain baru. Tenaga baru dari Libas. Lanjut akhirnya Kristal. Lagi-lagi untuk menghalau bola di sana. Gol! Mengarah ke dalam lapangan bola. Sangat keras. Namun terjebak di sana pemain dari Libas. Dengan umpan-umpan pendek dan panjang di sana. Ada saudara. Ayo. Iya, kembali serangan-serangan datang di sana dari Libas melewati sektor kiri dan kanan. Kembali umpan-umpan pendek dan panjang. Kewalahan tampaknya pemain belakang dari Kristal. Depan tidak. Terjadi tembakan di sana dengan tembakan-tembakan yang sangat akurat. Dan kali ini Kristal memasuki bola. Jamnya di stop dulu ya. Baik, tampaknya pemain dari Libas cedera. Pemain pengganti dari Libas. Baik, tampaknya sudah bangun di sana ya. Jangan acting ya. Jangan acting. Panitia punya tim ini.
Ada tim dokter, panitia, coba bater. Jangan berakting sampean. Kalau udah sakit bangun. Ada tim ini dari panitia, coba bater. Ini ada bapak kepala desa. Tim ini tersedia dari panitia. Baik untuk desa. Nomor punggung satu. Cepat. Apa ada yang di sana? Terjebak, terjebak. Tidak bisa berkutik dari kristal. Akhirnya kembali Libas mengganti bola. Persiapan Libas. Nomor punggung 6. Ya. 6 nomor. Baik kali ini nomor punggung 6 untuk Libas. Digeser kepada pemain muda di sana. Di menit yang kedua. Digeser kepada saudara Torito. Nomor punggung 6 dari 5. Go! Ayo! Go! Lagi-lagi. Bola melambung tinggi di sana. Tarik ke belakang. Kembali datang bola. Namun sudah masuk. Iya. Sudah masuk di hal terakhir bersama angka harapan. Dan untuk 5 kali ini persiapan nomor punggung 7 nomor. 7 nomor untuk 11. Kali ini iya, di Maria digeser kepada nomor kepada nomor punggung 7 di menit yang kedua ini. Dan Maria dapat dipatahkan. Salah umpan, salah passing dari Kristal. Akhirnya kembali lolos pemain dari Libas ke belakang sana. Langsung membangun serangan kembali. Serangan-serangan datang dari Kristal. Iya. Sebaliknya dari kalau dari Libas kali ini. Pura-pura dapat pertahanan. Tembakan yang dilepaskan di sana. Iya, akhirnya kali ini Kristal menguasai bola. Dan untuk Kristal persiapan. Untuk nomor punggung 2. Bola. 2 nomor untuk Kristal. Baik kepada saudara Taufik. Sanggup tak kiranya Taufik untuk menembus pagar betis di babak yang kedua ini dari Kristal bersama Taufik. Go! Masih lolos Taufik bersama angka harapan 3 nomor. Baik kali ini nomor punggung 3 di sana Erik dari Kristal, pemain yang baru diturunkan di babak yang kedua bersama Erik. Perlambat namanya gerakan agak lama. Dan kali ini nomor punggung 4. 4 nomor. 4-0-5 masuk. Baik kepada sang kapten. Sanggup kiranya sang kapten di menit yang kedua ini. Karena pertahanan Limas sangat ketat. Go! Ya, tertembak di sana dengan tembakan-tembakan. Kerjasama yang sangat baik. Pemain bola. Baik untuk Limas kembali menguasai bola. Persiapan nomor punggung 8. 8 nomor untuk Limas. 8 nomor tetap dipercayakan kepada saudara Raden. Pemain muda juga, pemain yang sangat tampan. Dari Limas. Raden, go! Lagi-lagi bola balik dan meninggalkan arena pertandingan. Cemis-cemis yang sangat tajam. Rata-rata si jago cemis dari Limas. Berikut nomor punggung 7. U9 Alvin namanya. Pemain yang baru diturunkan juga dari 5. Alvin. Go. Andol. Baik Andol.
Dan kali ini untuk lima nomor punggung 10. 10 nomor, tambahnya pemain baru juga di sana, saudara Malik. Malik Citra dari ke-12an. 5, go! Au! Lagi-lagi melenceng bola. Bola datang dari Kristal, umpan depan panjang di sana, kurang cermat pemain belakang dari Kristal. Tidak terjadi, tidak mengenai sasaran. Kembali, ia kembali ke depan. Baik, kali ini dapat pukul 1 untuk 5. Kembali kepada Sang Putra. 5. Kita tunggu saudara-saudara. Di nomor punggung 1. Lepas bola. Go! Tembak. Akhirnya tembak di sana. Tidak. Ya, sampai jumpa di lain kesempatan. Dan untuk Libas juga selamat jalan, dan juga Kristal, dan sekaligus rekan-rekan penonton, saudara-saudara penonton, terima kasih. Ya, tuntaslah tugas-tugas kami pada seri hari ini bersama rekan-rekan kru panitia yang lain. Sampai jumpa besok sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kata-kata hari ini, Pak. Pertandingan bola kasti pada sore hari ini dengan gitu semuanya. Oke. Terima kasih. Jangan lupa subscribe.